Nah, saya baru lewat Pasar Tanjung Sari. Pelan-pelan dari sini sudah dekat ke belokan Yayasan Yemuti Sumedang. Ya, simpati. Nah, ini adalah belokan menuju Benteng Peteng ya yang ada di Tanjung Sari Sumedang. Nah, ini pelangnya belok kiri. Oke, dari sini lurus saja. Nanti ada lahan kosong ya. Di situ ada suka parkir mobil-mobil pengangkut ayam ya. Nah, seperti ini kita hampir sampai, teman-teman. Jalannya cukup ini ya, berbatu. Nah, oke, kita sudah sampai lokasi bentengnya ya, peninggalan Belanda yang ada di Tanjung Sari. Mungkin teman-teman belum ada yang tahu ya, ini karena tidak banyak orang tahu ada benteng ini di Tanjung Sari. Nah, seperti ini tampak depan ya. Oke, kita coba mendekat dan akan masuk ke dalam Benteng Peteng. Oke, atasnya ada bekas runtuhan. Nah, ini tertutup daun-daun. Oke, kita masuk. Nah, ada lubang ya, tengah-tengahnya itu sebesar ini meriam ataupun buat pemantauan. Nah, cukup besar diameternya. Kita masuk. Tuh, cukup besar. Untuk tingginya itu sendiri diperkirakan 2 meter lebih ya, teman-teman. Nah, untuk lebar juga perkiraan 3 meteran. Nah, untuk panjang saya belum tahu. Nah, kondisi seperti ini ya. Ini bagus nih. Kalau di rumput-rumputnya dibersihin karena ini bukti sejarah ya, peninggalan Belanda. Oke, ini tampak belakang ya. Nah, ini susunan temboknya batu bata. Ya, tidak tahu perekatnya apakah pakai tanah aja atau apa. Tapi kokoh, teman-teman. Nah, ini tertutup semak-semak.